Oke, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah unit senapan yang cukup spesial dan juga bisa dibilang senapan yang masuk kelas senapan sultan nih. Nah, inilah dia senapan PCP double tabung Black Army Viper. Bagi para sahabat bedilan nih yang kemarin sempat menantikan unit spesial ini, alhamdulillah ya, di gudang kami sudah ready stok kembali. Ada beberapa stok sih yang ready, namun untuk stoknya terbatas. Jadi untuk kalian yang ingin order bisa untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga sebelum kehabisan. Nah, kira-kira untuk keunggulan dari senapan ini itu apa dan juga untuk reviewnya bagaimana, kita akan review kupas tuntas terkait unit senapan ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi kita mulai dari apanya dulu nih? Kita mulai dari larasnya aja dulu ya. Untuk laras dari senapan ini, dia ini pakai laras seamless ya, pakai laras seamless import dengan panjang itu kurang lebih 60 cm. Nah, dengan panjang yang 60 cm ini, teman-teman itu lebih enak ya kalau berburu dalam jarak jauh itu lebih puas teman-teman ya. Terus selain itu juga jarak akurasinya juga jauh lebih jauh, yaitu jarak akurasi terbaik di 20 hingga 50 meter. Untuk jarak jangkauan di 100 meter ya, seperti itu. Untuk tabung, nah senapan ini punya dua tabung sekaligus, tabung depan ada tabung belakang juga ya teman-teman. Kalau untuk tabung belakang, dia ini pakai tabung gocap 500cc. Sedangkan untuk tabung depan, pakai tabung dural ya. Bahannya pakai bahan dural OD 32mm. Nah, fungsinya apa sih kok punya dua tabung sekaligus? Fungsinya itu untuk selain menyetabilkan power ya teman-teman. Powernya itu jauh lebih stabil, terus juga powernya jauh lebih besar. Terus kalau digunakan untuk spek big game, dia ini cocok banget. Jadi untuk kalian yang sukanya berburu hewan big game ya, seperti itu, atau ikut lomba kompetisi, dia ini recommended banget untuk dibeli di tahun 2024 ini. Oke, untuk selanjutnya lagi, untuk chambernya kayak chamber dural ya, bahan dural dengan tipe T6061 Eropa teman-teman ya, seperti itu. Terus juga support single shoot, support magazine. Dan kelebihan yang dimiliki selain itu, beberapa part dari senapan ini itu sudah berbahan stainless, sehingga apa? Sehingga itu tidak mudah berkarat teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah untuk rail mountingnya ini pakai rail mounting dengan ukuran standar ya teman-teman, dengan OD12. Jadi teman-teman bediler itu tidak perlu tambahan mounting apabila ingin pasang teleskop ya, seperti itulah. Oke, nah teman-teman bediler, selanjutnya selain itu senapannya juga sudah ada setelan power ya di bagian sini. Ya, ini modelnya putar, cukup mudah banget untuk distal powernya. Dan untuk sistem pengisian angin, dia ini pakai sistem coupler ya, mini coupler seperti itu. Untuk teman-teman semua yang ingin mendapatkan unit senapan ini, langsung gaspol aja. Harganya cukup di harga 5,2 juta rupiah, teman-teman sudah bisa dapat senapan PCP Predator double tabung Black Army Viper ini. Buruan ya, stoknya terbatas, jadi jangan sampai kelewatan. Oke teman-teman bediler, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih banyak dan salam satu waras. Oh.